Kau, kita orang dari Michael Legion ni. Hari ni kita orang nak pergi camping. Camping mana? Dekat Kalumpang. Dengan? Dengan Kasaris. Best tak? Abang teringin kan nak camping ada? Ha. Ya. Ya. Yeah. Okay. Setelah beberapa kali kita orang asyik lalu lata dan menghala ke Batang Kali. So hari ni kita tukar sikit, tukar angin sikit. Tanjung Malim. Masih lagi dalam Selangor. Kita camp dekat area Tanjung Malim lah. Dekat 26 sana. Dekat Kalumpang. Kali ni dekat Kalumpang. Okay, kalau pakai RTT ni sebenarnya kita memang kena setiasa ikut lorong lori. Kalau ada lorong yang nampak ada palang ke pencet tinggi-tinggi sikit tu, kalau boleh elakkan juga lah, sebab kita pun tak tahu lah. Bukan tiba sangkut dengan yang licik lah. So nak selamat, biasakan lorong lori lah. Okay, lagi satu, biasanya kalau macam kita orang dah siap pakai rooftop tent ni, memang kita orang tak laju lah. Biasa orang tanya lah berapa laju kita boleh bawa lah. Tapi memang kita orang akan maintain lane paling kiri ni. Bila perlu potong, baru kita laju sikit lah. Biasanya macam ni normal speed dalam 90 ke 100 lah. Bila kalau perlu potong baru max ke 110 je lah. Nampak lori pun lagi laju daripada kita orang. Okay, lagi satu tips. Tips kalau menggunakan rooftop tent. Bila masuk ke R&R, kita kena pergi dekat area lori lah, parking lori. Jangan sesekali masuk dekat area kereta. Sebab apa? Sebab dia ada palang ni. So palang ni biasanya memang 2.1 meter. So kalau guna RTT lebih lah. So elakkan lah, takut sangkut. So kena gunakan parking lori ni. Carilah mana-mana yang kosong. Okay, cuma dia jauh sikit lah nak, kalau nak pergi R&R tu. Kita tinggal sekejap Harold's Bread. Diorang suka lah ni, nak makan roti. Roti yang roti. Roti dia menarik. Sekejap tu orang tu turun, orang keluar baru sampai. So ada banyak pilihan roti. So memang macam-macam lah. So kalau korang camping arah sekarang, korang kasi minat sini dulu. Okay, roti dah beli. Okay, sekarang kita teruskan perjalanan ke Kalumpang. Okay, hari ni kita orang selisih dengan satu lagi four wheel. Ni highlight dia bawa RTT juga. Dia bawa kaki camping ke ni. Jadi kita orang pun tak kenal. Tiba-tiba dia lalu sebelah. So tadi horn je. Sama jugalah dia bawa rooftop tent, tapi tu dia ada side awning. Yang belah tepi kalau merah tu apa? Tu track tu. So kalau tayar sangkut, dia kita boleh alas lah tu. Ya, nanti review cantik-cantik. Memang right. Terbaik ni abang ni, memang terbaik ni Michael Lee ni. Terima kasih. Ada banyak review ni. Okey, terima kasih bang. Okey, selamat. Okey, assalamualaikum. Okey,
lapau je dekat kedai ni. Kalau tak nak tutup. Jadi saya makan nasi ayam lah, nasi ayam dengan sup-sup tu. Sup tadi yang sup perut. So nanti kita tengok nasi ayam lah. Kita bungkus, lepas tu baru nak pergi campsite lah. Location dia nanti campsite operator dia akan bagi sampai ke sini lah. Ada satu kontena ni, lepas tu masuk ke kiri ni terus je. Oh, sampai ni campsite ni nama dia kebun Sungai Inki. Dia campsite baru, dia baru buka bulan 12. So kita akan pacak, kita akan gunakan kalau butuh camper lah. So kita akan gunakan top tent. So ni tapak kita orang okay, satu. So, kalau guna RTT ni satu kita kena alert lah. Kalau kita parking dengan pokok, so make sure dia ada clearance lah. Clearance tak kena kat dahan pokok lah. Dia jauh sikit. So dia ada space untuk kita buka kemah kita. So kemah ni dia akan buka ke sana. So kat sana dia lebih clear lah. Dia ada clearance. Kat sini tak ada dahan-dahan. Kita kena make sure dia clear. Yang ni pun dia tak kena. So bila kita buka, dia takkan kena pokok ataupun daun lah. Okay.
Dia tu masa saya standby ni lah WD-40 ni, sebab bila macam korang guna padlock ni, dia tak, dia bukan anti karat lah. Yang ni dia kadang-kadang dia berkarat, so kena ni lah untuk mudahkan dia terbuka. Tunggu kena siap. Tunggu kena relax sikit. Ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh sayang, boleh. Sekejap. Okay, terima kasih. Kenapa lah adik nak ni? Okay, cuak, jangan lupa subscribe kerja ni. Jangan lupa subscribe channel ni. Okay, terima kasih. Bye. Bye. Okay, dekat Kalumpang ni, kalau campsite area sini dia memang agak banyak lalat sikit lah, sebab dia ada apa tu, ladang ayam berhampiran. So memang area kat sini memang tak lari lah daripada masalah lalat. Tapi korang kena standby ni lah dekat lalat ni. Okay. So dekat campsite pun dia ada jual lah kalau korang tertinggal. So yang lagi baik bawa sendiri lah di rumah. Siap. Benda dah mati. Masa pertama. Okay, korang dah siap set up. Cuma ni lah, tak buka lagi tingkap-tingkap awning semua. So, ni punya common space. Ni korang punya macam biasa lah. Korang ni tak buat carpet bed, just guna kerusi, tak kerusi. So, tadi hujan, tapi okey lah, tak lebat sangat. Hujan sikit, sekarang dah berhenti. Okay, sekarang korang makan. Ni tadi korang bungkus. Ni nasi ayam. Bila kita nama kedai tu? Saudaga. Saudaga Soup Junior. Ha, saya dah gasuk cermin dekat kawasan Tanjung Malim. Ada lagi bihun sup. Bihun sup utara. Sup daging. Sup daging. Sup daging. So, memang famous kat lah. Tadi korang main kat hari. Ayah, apa ni abang dah tak ada. Sedihnya. Nanti mami camping lepas sekolah abang eh. Lepas ni kalau lelaki kalis ni masuk asrama, tak dapat join kita camping lagi. Kita sekolah je. Apa mami pasang kabutur camper dengan RTT depan sekolah nak. Tiap-tiap pagi mami nampak. Nanti mami lambai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makan mana awak boleh je lah. Tempah kat dia je. Nak sup daging. Nak sup daging tak? Lagi ni lembut. Orang ni kuayang. Thank you.
Senang nak setup lah. Mana? Abang lah, saya ni tu dah settle. Haa, cepat lah, 10 minit. Hari ni kita orang punya setup beza sikit lah. Okay, so dah lama tak gunakan khemah Hide Creepy ni. So hari ni kita orang tidur, dua orang akan gunakan tidur guna tent. Okay, dua orang lagi akan tidur guna RPT lah kat atas. So cabin kita orang tak gunakan untuk tidur, just letak barang lah dalam cabin. So kalau gunakan tent, kita orang akan gunakan tilam ni lah, tilam Decathlon ni. Ni size 140. Dia memang saiz dia ngam-ngam je, boleh masuk dalam ni. So dia ada space sikit kat tepi. So common space pun korang just guna 4 kerusi lah, 4 kerusi, 1 meja, ada 1 box. Okay, sekarang dah start hujan, tapi tak lebat sangat lah. So ni kita rendahkan sikit side ni supaya air mengalir kat sini. So air mengalir kat sini, kalau ada air ditik kat sini, nanti saya akan buat satu longkang untuk divert air terus balik ke tepi. So kat sini macam biasa, saya letak satu flash sheet daripada Ohana ni sebagai sidewall untuk sikit privacy lah. So kat belakang pun ada laluan dan juga kemah-kemah lain. So saya letak satu sidewall kat sini, so kita dekat sini terlindung sikit lah. Macam mana? So sini lah. Okay, buat. Okay, buat. Ha, first time camping dengan Kasaris. So kali ni kita orang duduk sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah, Pajero dan Pajero. Pajero dan Pajero. Sepatutnya ada 3 Pajero, tapi itulah Abang Mozani Red Pajero tak dapat datang. So kita orang berdua je lah kali ni. So nanti lah, next time kita buat lagi sekali, plan lagi sekali 3 Pajero. Adik, ini Kil,
Canda ni buat. Betul ke dia buat? Tengok, tak ada batang pun. Ha, lagi. Okay, ni dia punya toilet. Toilet dia selesa lah, dia ada tiga. So dia ada slipper. Ha, so kau nak ada kesihan, kau pakai slipper dia bagi ya. Slipper dia disediakan. So kita ambil itu. Toilet dia. Toilet dia memang selesa. Dan kita tempat mandi. Bersih. Kat sini dia ada surau lah. Kalau korang nak solat kat sini, in case lah korang ni kemah tak ada special sesuai untuk solat, so boleh tumpang solat kat sini. Luas jugalah, selesa juga. Okay, hari tu korang buka kedai Tom Yum. So minggu ni korang buat menu kedai Korea. So ni nak buat duck galbi dan juga jjigae. Kat Korea mantap tu. Daebak. Bukan daebak lah. Ha? Daebak. Daebak. Okay, dia first jjigae dah siap. Sekejap. Cawan-cawan dia, kasih space sikit. Yang petas tu apa ni, bukan piring-piring tu angkat dekat. Tak gerai, tak boleh ucap gerai. Yang baru ni tu tak cawan. Ya, yeah, boleh cukup lah ruang. Aku nak pergi jauh. Tak, semua buat macam ni. Tak nak buat macam tu. Nanti kuning dia, jadi tak apa ni. Yang dia selalu orang tu cair, kan. Lepas tu dia orang tu. Tengok aku ada satu ni. Satu kenyang baru ni. Kenapa nak letak? Tak
Aduh, laju betul lah cepu. Okay, dah siap menu terang hari ni. Ni sundubu jigae. Okay, sundubu jigae. Ni dak galbi. Dak galbi. Okay, ni kimchi, ada salad dan telur mata terbau Korea. Okay, kita makan. Kita dah kimas. Yes, salah. Korea cakap apa? Tak tahu. Annyeong. Okay. Secara boleh makan dengan salad. Okay, salad ni dia letak ayam, letak galbi. Ini cara orang Korea lah. So letak sikit kimchi. Dia bungkus. Masuk mulut, nyap. Okay, kita makan. Itu memang mantap lah. Mantap. Mantap. Okay, ini suasana malam dekat ni lah, campsite. Campsite Kebun Lembah Inki. Okay, dia tak terlalu gelap lah sebab dia dah ada lampu dekat tepi ni. Okay, dia banyak lampu. Dekat toilet pun terang, so dia tak gelap sangat lah. So dia punya surau pun terang. So okay, tempat ni memang sesuai lah untuk family camping.